kegiatan edukasi bahasa Inggris dari Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Getia. Saat ini saya sedang melaksanakan KKN di Sindukelot karena situasi pandemi COVID-19, tapi tetap dibantu oleh kepala lingkungan di sini dan juga ibu PKK yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir ke sini. Dan senang sekali karena selama ini sudah dibantu dengan sangat terbuka gitu di sini, dengan senang hati untuk membantu kami di kelompok 34 KKN PPM COVID-19 tahun 2021. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Kakak-kakak yang di sini mau ke meja ya? Yang udah bawa meja bisa... Acara edukasi bahasa Inggris dari mahasiswa KKN Universitas Warmadewa di Banjar Sindu Klot untuk anak-anak. Ada yang udah bisa berhitung pakai bahasa Inggris? Kenali dulu guru-guru dari kelompok 34 ini. Yang pertama ada Kak Yedami dan Kak Adal. Tepuk tangan dulu Kak, untuk kakak semuanya. My name is Lucy. I'm 20 years old. Boleh bertanya? Hello, good morning kids. How are you today? My name is Kak Adal. Edukasi bahasa Inggris dari mahasiswa KKN Universitas Warmadewa untuk anak-anak di lingkungan Sindu Klot. Menyanyikan lagu bahasa Inggris oleh anak-anak. You are
Ami. Pineapple. Habis itu. Bisa. Kegiatan edukasi bahasa Inggris dari mahasiswa KKN Warma Dewa untuk anak-anak di lingkungan Sindukload, belajar bahasa Inggris dari buah. Sama warna. Catatan buahnya lihat ya. Halo Dede. Hai. Halo. Semuanya udah di belajar bahasa Inggris dari buah dan warna. Ya? Siap. Oke. Iya, jawab yuk. Ayo selanjutnya. Banana. Itu banana. Belajar bahasa Inggris dari buah. Mangga apa? Mango. Coba kecepatan nggak dengar ya? Nah, ayo selanjutnya. Ami. Ini? Coconut. Yang di belakang coba. Coconut. Benar. Yuk lanjut. Lanjut.
hitam. Black. Lindek dari mahasiswa pembagian kenang-kenangan dari mahasiswa KKA kepada anak-anak yang mengikuti edukasi bahasa Inggris. Foto bareng anak-anak setelah mengadakan edukasi bahasa Inggris dari mahasiswa KKN Universitas Warmadewa diakhiri dengan foto bareng. Bye.